بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, perkataan yang paling benar itu adalah kitab Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam agama, dan semua yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu sesat, dan kesesatan membawa ke neraka. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kembali atau dapat sama-sama kita bertemu, berkumpul, berbicara tentang kitab kita Talbis Iblis, yang mana lama dah kita baca ni tak habis-habis lagi. Tak apalah, selu-selu pun. Bagi kita ni, maksud kita dalam hidup ni bukan sekadar untuk mencari ilmu, tetapi untuk hidup di atas agama. Ilmu tu adalah jalan yang memandu kita, tetapi yang lebih penting ialah kita yang berjalan di atas kehidupan ini sesuai dengan agama. Kadang-kadang ada orang yang tak baca kitab sebagaimana kita baca, tapi dalam kehidupan dia, dia terpandu kepada apa yang Allah redha. Kadang-kadang ada orang tak ada sijil, tak reti nak baca kitab Arab, tapi kita bertemu dengan dia, kita nampak kesan agama ada pada wajahnya. Sebab apa? Sebab agama ni bukan berada di lembaran-lembaran kertas, tapi dia berada dalam hati manusia. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang sejahtera. Inilah yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Allah nak tengok bagaimana kita dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, bila kita deklarasikan tauhid, bagaimana kita dengan Allah? Ketundukan kita, kepatuhan kita, rendah diri kita, tawakal kita, harap kita, takut kita. Kita dengan Allah, bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah, bagaimana kita berinteraksi dengan Allah sebagai Tuhan? Bila sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, deklarasi kita tentang syariat, bagaimana kita berinteraksi dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi sebab itu ada sahabat, bukan semua sahabat meriwayatkan hadis ribu-ribu, tidak. Ada sahabat meriwayatkan banyak hadis, ada sahabat meriwayatkan sedikit. Tapi mereka hidup di atas agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pada saya, belajar banyak alhamdulillah nikmat. Tapi lebih besar daripada nikmat belajar itu adalah nikmat beramal dalam agama. Nikmat hidup di atas agama kita. Karena dengan itulah yang kita nak kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Batu jaga dua benda ni. Apabila kita beriman kepada Allah, jaga tauhid. Apabila kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga syariat. Jaga sunnah Nabi. Dalam kehidupan kita ni biar sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Kadang-kadang sahabat kita tengok sisi kehidupan mereka, tidaklah cerita panjang banyak nak kata semua sahabat ni kerja dia sibuk dengan ibadah, tak ada jual beli, tak ada keluarga, tak ada dah. Mereka ni waktu jihad, waktu berdagang, waktu bersantai, ada waktu mereka santai. Waktu-waktu main buat kuda, ada waktu belang pedang, ada waktu duduk di telaga, duduk berehat di kebun, ada waktu cucuk tanam dan sebagainya. Mana kehidupan mereka tu adalah kehidupan normal sebagai manusia. Cuma yang hebat mereka ialah hati mereka
berada di atas landasan agama. Diri mereka tetap berada dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tu kita nak dalam hidup, istiqamah di atas perkara tersebut. Mana bacaan kita ni duk kepung benda tu. Sebulan rasa tergelincir datang balik, ingat semula. Kemudian cuti lama, ralik, lupa balik. Datang semula jumpa, ingat balik kita. Mana kita ni sentiasa nak jaga diri kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak daripada kita. Sebab tu saya kata, kita baca kitab besar ke, kitab kecil ke, ringkas ke, panjang ke, semua ni adalah jalan yang memandu, panduan untuk kita berjalan. Tapi selama kita sendiri tidak berada di atasnya, tak ada mana. Nampak? Kalau kita khatam, tiga buah kitab kecil ni kita khatam. 40 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. 40 amalan pelebur dosa. Habis khatam kitab. Habis tu apa yang kita buat daripadanya? Tak tahu lagi. Rugi juga kan? Jadi bagaimana kita hidup sebenarnya? Bagaimana kita dengan Allah SWT? Bagaimana kita dengan syariat Nabi SAW? Lepas tu para sahabat ni tak banyak mereka duduk dengan. Bukan Nabi tu kuliah tiap-tiap hari dah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah kuliah dia tiap-tiap hari. Sama penat Nabi dia. Nabi ni hidup dengan para sahabat. Ada waktu Nabi naik kuda, ada waktu Nabi dengan zaujah, ada waktu Nabi jual beli, ada waktu. Tapi mereka dibawa ke arah hidup di atas landasan agama. Ini sebab tu kalau orang itu faham tentang maksud syahadah la ilaha illallah, kalimah itu larut dalam kehidupan dia. Kalimah tu duduk dalam hidup dia, dalam diri dia, dalam jiwa dia. Apa saja dia buat kerana Allah. Apa saja dia buat mengikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dasar itulah kita dok baca kitab Talbis Iblis ni. Dan kalau kita kata ustaz baca kitab ni 2 tahun tak habis lagi. Jawapan dia, berperang dengan iblis, bukan 2 tahun, seumur hidup pun tak habis. Betul tak? Tak apalah, biarlah kita baca slow pun, tapi kita mengingatkan diri kita tentang betapa setiap waktu, setiap masa kita senantiasa perlu berjuang, bermujahadah nak lawan bisikan iblis. Lalu kira Nabi sallallahu alaihi wasallam lagilah. Kemarin saya tengok debat antara orang Islam dengan non-Muslim. Cerita bagaimana orang Islam, orang Kristian ni, dia nak kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukanlah orang yang dijaga. Dia kata Nabi pun kena sihir. Soalan Nabi kena sihir itu memanglah sebab Nabi pun manusia. Tapi dilihat dari sudut bagaimana setelah Nabi disihir, Nabi dengan Allah tu kebergantungan dia. Sehingga walaupun sihir itu berkesan pada Nabi, selama setahun Nabi ni dinampakkan seakan-akan dia bersama dengan isteri dia, padahal tidak. Tapi akhirnya Allah turunkan surah Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sehingga bila Nabi baca, akhirnya Nabi sembuh dari sihir itu. Berarti Nabi sendiri berjuang melawan. Dengan zikirnya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidak ada seorang pun melainkan syaitan. Depan mula-mula kita duk baca. Dalam mukaddimah kita mungkin ada yang mari. Dia duduk apa? Baru nak baca kitab kita ni. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang kita dengan iblis ini mesti senantiasa duk lawan. Waspada terhadap tipu daya iblis. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sendiri diganggu ni. Muka surat 45 dalam buku kita ni. Dalam poin syaitan ada bersama setiap orang. Syaitan ada bersama setiap orang. Muka surat 44 dengan 45 kalau ada buku kita ni. Awal-awal dulu. Di mana datang dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Nabi kharaja min indiha lailan. Nabi keluar daripada rumah Aisyah pada malam hari. Faqalat faghirtu alaihi faja'a faraa ma asna. Aku pun cemburu, aku dah ikut Nabi keluar malam-malam tu, ikut Nabi nak gimana?
Pasal apa? Aku cemburu dengan Nabi. Takut Nabi tidur sama isteri lain. Aisyah radhiyallahu anha. Lepas tu bila Nabi balik, Aisyah cepat-cepat balik. Aisyah cepat-cepat balik, Nabi pun nampak Aisyah balik. Lepas sampai rumah, Nabi kata, "Malaki ya Aisyah? Akhirti, kenapa kamu Aisyah? Kamu cemburu ke?" Faqultu, "Wa ma li la yugharu mithli ala mithlik." Macam mana aku tidak cemburu terhadap orang sepertimu? Orang seperti aku, macam mana tak cemburu kepada orang sepertimu? Aku isterimu, mana cemburu patut lah. Nabi SAW kata, "Awaqad ja'aki syaitanuki." Apakah kamu telah didatangi syaitanmu? Maknanya kamu ni, syaitan dah tengok goda kamu tu. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, awa ma'iyah syaitan." Aku ni ada syaitan juga kalau dekat aku. Qala na'am. Nabi kata, "Na'am, ya Aisyah, kamu pun ada juga gangguan syaitan." "Wa ma'a kulli insan." Aisyah kata, "Setiap orang ada syaitan ke?" Nabi kata, "Na'am, ya." "Wa ma'aka ya Rasulullah." "Kamu pun ada gangguan juga ya Rasulullah. Syaitan ada dengan kamu." Nabi SAW kata apa? "Na'am, walakin Rabbi Azza wa Jalla a'anani 'alaihi hatta aslam." Dia kata apa? Aku pun ada juga. Cuma Allah bantu aku ke atas syaitan ini sehingga syaitan tu masuk Islam. Ada yang kata sehingga aku selamat. Fa'aslamu. Fa'aslamu. Ataupun dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakinna Allah azza wa jalla a'anani falam ya'muruni illa bihaq." Tapi Allah bantu aku sehingga syaitan tu tak perintahkan melainkan benda baik. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita pula? Semua orang ada. Sehingga dalam bab yang setelahnya, seterusnya tu, syaitan ni mengalir dalam tubuh anak Adam seperti alirannya darah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Syaitan ni mengalir dari anak Adam itu daripada perjalanan darahnya. Sebab tu saya katakan, gangguan syaitan ni tak akan pernah berhenti. Sehingga Imam Ahmad kata, bila anak dia tanya Imam Ahmad, "Wahai ayahku," Al-Hasan Al-Basri, dalam bab makna talbis dan gurur tu, mereka ceritanya orang tanya Hasan Al-Basri, "Apakah iblis itu tidur?" Dia kata, "Kalau iblis itu tidur, kita boleh berehat dah lah." Kalau iblis itu tidur, maknanya kita boleh berehat. Bererti apa kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah? Dalam kehidupan ni, peperangan kita antara iman dan juga nafsu, antara kita dengan iblis, antara nak mendapatkan syurga, nak selamat dari neraka, ia akan berlaku sepanjang hidup. Sampailah kita mati. Sebab tu pada saya, belajar banyak tu, lama pun tak apalah buku ni. Bukan nak menjustifikasikan banyak cutinya ustaz tu. Ustaz banyak cuti tu memang satu hal dah. Betul tak? Tapi nak sebut bahawa perkara ni mesti sering kita ingatkan diri kita. Sampai bila? Sampai bila-bila. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga diri kita dan menjaga agama kita sampailah kita menghembuskan nafas yang terakhir. Bicara kita sebelum daripada ini berkaitan dengan talbis iblis, tipu daya iblis terhadap kaum sufi. Kerana kita maklum tentang tipu daya iblis terhadap pelaku maksiat. Kita berada muka surat 365, buku cetak kanan saya ni. Kita maklum tentang tipu daya iblis terhadap pelaku maksiat. Orang bila tengok orang curi, kita tahu dah. Dia ni memang curi tu salah. Bila orang merompak,
Kita nampak dah merompak tu salah. Betul tak? Bila orang berzina, kita nampak dah zina tu salah. Tapi tabligh talbis iblis ni, iblis dia pandai tipu manusia sehingga yang salah tu dinampakkan sebagai benar. Sebagai contoh, bagaimana di sisi Syiah zina tu dianggap ibadat dengan nikah mut'ah. Kan tertipu tu oleh iblis. Betul? Padahal zina, tapi dianggap ibadat melalui perkahwinan mut'ah. Salah. Di sisi Syiah juga, mereka mencela, mencaci sahabat. Caci Abu Bakar, caci Umar. Dianggap sebagai ibadat. Padahal, terang-terang dia adalah maksiat. Tapi iblis tipu. Menampakkan cacian itu sebagai ibadat. Kita dah sebut sebelum daripada ni bagaimana orang tawaf di Kaabah zaman jahiliyah dalam keadaan tidak berpakaian. Kerana iblis menipu mereka kata, pakaian yang kamu bawa tu adalah terpalit dosa-dosa yang kamu buat sebelum ini. Maka kalau nak bertaubat kepada Tuhan, tanggalkan pakaian tu, tawaflah di Kaabah dalam keadaan tidak berpakaian. Yang pada asalnya sebenarnya bukan tak boleh pakai baju, cuma tak boleh pakai pakaian mewah. Tak boleh pakai pakaian berjahit. Kita ni kat ihram boleh, cuma tak boleh pakai pakaian berjahit. Tapi itulah namanya talbis. Talbis iblis. Pada orang-orang sufi yang kita kasihi mereka ini kerana agama, kadang-kadang mereka ada sudut-sudut yang disebut oleh Imam Ibnul Jauzi bahawa mereka tertipu. Kita dengan nampak hebatnya. Realiti yang kita tengok hari ni pun memang dah ada. Sebelum daripada ni kita dah tengok apa dia. Kumpulan-kumpulan ini duduk berzikir dalam keadaan melompat-lompat, menari-nari. Yang alasan mereka itu adalah benda baik. Zikir sambil-sambil melompat dan juga menari. Alasan dia baik pada dia. Dan dia kata itulah tandanya seorang tu sampai ke satu tahap zuknya, gembiranya hati mereka dengan zikir. Kalau orang tanya dia, kenapa dia menari bila berzikir? Pernah tahu alasan dia? Tak pernah tahu. Kenapa dia sampai boleh melompat-lompat? Kenapa dia buat gitu? Tak pernah tanya. Kena tanya. Takkan kita buat, kita tengok buat gitu, okey. Dia bangun, kita bangun. Dia duduk, dia duduk. Kita tanya, buat apa bangun? Cuba tanya. Mesti dia marah. Saya pun dulu masa saya sekolah menengah. Kita suka nanya. Ada seorang pakcik dekat kampung saya tu. Dia semayang. Bila semayang, sami'allahu liman hamidah. Bila kita angkat tangan macam ni, dia sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Dia pun jatuh. Biasanya sami'allahu liman hamidah gini kan. Dia ni sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Jatuh, benda dia sujud. Itu pun tengok pelik pakcik ni, tak ajar apa aku buat lagu ni. Ajar lepas maya, assalamualaikum. Pakcik minta maaf nak tanya. Bapa pakcik takak kandangnya macam ni tadi? Kita masa tu budak lagi. Tanya ya, marah. Hai, mung apa tanya ni, dia kata. Tu doa, dan tahu doa tu. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, tu doa. Sebab tu tangan kita dia kena duduk gini. Oh, gitu. Kita pun senyap ya lah. Lepas tu bila kita belajar, memang tak ada doa pun. Rabbana walakal hamdu tu, semuanya pujian kepada Allah. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Satu, dari sudut makna. Yang kedua, dari sudut sunnah bila kita belajar. Nabi bukan akak gini, Nabi akak gini. Jadi kita kena tanya juga apa alasan dia buat tu. Baru kita boleh betulkan dia balik. Sekarang ni orang sufi, bila dia duduk melompat-lompat-lompat-lompat tu, apa alasan dia? Sunnah Nabi buat gitu. Memang confirm doa. Kenapa dia buat gitu?
pada dia itu adalah tanda gembira. Mereka bergembira dengan zikir. Ha. Bunyi semak tak bahasa. Bila kita gembira dengan zikir, maka kita melompat-lompat merasakan kegembiraan kita dengan zikir. Memang itulah syaitan nak pun. Pasal apa? Sebab akhirnya dia akan berzikir, menyelisih cara zikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Di situlah munculnya talbis. Sebab itu bila orang tanya Sa'id ibn al-Musayyib, ini jawapan Sa'id ibn al-Musayyib, ini jawapan yang sangat tuntas kepada orang yang suka buat sesuatu yang menyelisihi apa yang Nabi ajar. Dia tengok seorang lelaki lepas semayang subuh, banyak semayang sunat. Semayang sunat, naik lagi semayang sunat. Lepas subuh semayang sunat. Dia tanya, kenapa semayang sunat? Dia kata, kenapa? Salahkah semayang sunat? Takkanlah Allah Ta'ala nak hukum aku disebabkan aku semayang. Kata lelaki itu kepada Sa'id ibn al-Musayyib. Salahkah aku semayang? Aku bukan orang lain, aku semayang je pun. Takkan Allah nak hukum aku disebabkan semayang. Apa jawab Sa'id ibn al-Musayyib? Jawapan dia tuntas sangat hebat. Benar, Allah tak akan hukum kamu disebabkan kamu semayang. Tapi Allah hukum kamu, Allah akan hukum kamu kerana kamu menyelisihi sunnah. Semayang tak salah. Yang salah apa? Kamu semayang tak ikut sunnah. Yang itu salahnya. Jadi kembali kepada masalah, kenapa Ibn al-Jawzi tegur orang sufi? Bukan sebab zikir mereka tidak. Bukan kerana mereka rasa dekat dengan Allah, rasa tidak. Tapi kerana cara mereka menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kembali kepada deklarasi asal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah pertama deklarasi tauhid. Dan syahadah yang kedua deklarasi syariat. Apa-apa saja dalam syariat kita, kita adalah mengikut kepada panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat kita ikut syariat Nabi. Kita ni di bawah syariat Nabi. Bukan syariat Nabi Musa, bukan syariat Nabi Isa, bukan syariat Nabi Nuh, bukan syariat Nabi Ibrahim. Kita ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang hari ni dia kata aku nak ikut syariat Nabi Ibrahim. Dia bawa satu agama baru, nama dia Millah Ibrahim. Ah, ada dengar nama Millah Ibrahim. Dia guna nama je, memang confirm bukan agama Nabi Ibrahim pun. Tapi andai kata dia jumpa betul kitab Bible, kalau kitab mana dulu, ajarannya Nabi Isa, dia nak beramal dengan agamanya Nabi Isa. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan dia, boleh ke tak boleh? Nak beramal dengan ajaran Nabi Isa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Beramal dengan ajaran Nabi Musa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu juga. Taurat pun wahyu, Injil pun wahyu, tapi selepas Quran turun, Quran menasakhkan semua yang sebelumnya. Nah, kalau agamanya Nabi Isa padahal datang daripada langit, kita tak boleh nak guna dah. Agamanya Nabi Musa padahal dari langit, kita tak boleh nak guna dah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata pada agama atau amalan yang bukan dari Nabi Isa, bukan daripada Nabi Musa, tapi daripada pada kepala Tok Syekh dia. Lagilah tak boleh. Betul tak? Hak ni kurang-kurang wahyu ni wahyu. Quran, Taurat, Injil, wahyu. Datang dari Allah. Cuma bila turun Al-Quran, Quran menasahkan semua. Tiba-tiba dia tak guna hak Taurat, dia tak guna hak Injil, tak guna juga Quran, dia guna hak Tok Syekh dia. Oh, ni lagi buka. Betul tak? Logiknya kita mikir gitulah. Sebab tu kita kata dari sudut agama ni, kita nak kembali kepada syariat. Kita senantiasa berlawan dengan godaan-godaan syaitan. Ini syaitan nak suruh kita tergelincir daripada jalan sunnah ni. Sebab tu kita kena sangat-sangat berhati-hati. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah,
kita baca kitab. Sikap sufi saat berada di puncak kesenangan. Kita sayang kepada sahabat-sahabat kita yang ahli sufi ni. Pada sudut sifat cinta mereka kepada Allah memang bagus. Tapi di saat cara dia menyuburkan, menyemarakkan cinta tu, di saat dia tak sesuai dengan sunnah, kita berhasrat mereka kembali kepada jalan yang benar. Ini bukan kita nak bergaduh, tidak. Cuma kita nak mengajak manusia beramal dengan sunnah. Beramal dengan sunnah. Baik. Setelah rasa senang menguasai para sufi saat menari, dia rasa seronok. Beberapa orang mereka menarik orang yang duduk supaya ikut berdiri. Dan orang yang ditarik ini menurut mereka tidak boleh duduk. Kalau kena tarik berdiri, tak boleh duduk. Ketika orang yang ditarik tadi berdiri, maka yang lain pun ikut berdiri. Begitu juga saat salah seorang dari mereka menyingkap penutup kepala, maka yang lain pula akan ikut menyingkap penutup kepala. Padahal semua orang yang berakal faham bahawa menyingkap penutup kepala adalah tindakan yang dianggap buruk, yang boleh meruntuhkan muru'ah dan tidak selaras dengan nilai-nilai kesopanan. Tapi ini ada nota kaki dia. Ini bergantung kepada adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat dari waktu ke waktu. Wallahu ta'ala alam. Okey, ini kita dengar satu bab. Bab ni dipanggil bab Khawarim Al-Muru'ah. Pernah dengar? Khawarim Al-Muru'ah. Kalau orang ngaji hadis, bab ni masyhur. Dalam ilmu jarah ta'dil. Jarah ta'dil ni maksud apa? Kita ada daurah jarah ta'dil kan? Bila? Daurah jarah ta'dil. Minggu depan. Jarah ta'dil ni ginilah. Jarah ta'dil ni ilmu nak menilai orang. Bukan nak mengompak dah. Ilmu rawi ni. Rawi ni sebelum terima satu hadis daripada seseorang, kita kena nilai dulu orang yang bawa tu. Ilmu hadis ni, antara ilmu hadis ialah dia menilai orang yang bawa hadis. Dia panggil ilmu riwayah. Ilmu riwayah dan juga ilmu dirayah. Usul hadis ni ada dua lah. Riwayah dengan dirayah. Riwayah ni cara menyampaikan hadis. Dirayah ni nak kenal makna pada matan atau nak kenal orang yang bawa tu. Jadi termasuk dalam ilmu hadis, nak tengok orang yang bawa hadis. Melalui orang itulah kita kenal hadis tu sahih ataupun daif. Jadi bila orang menilai seseorang rawi, ada indikator dia. Dia mesti adil, tamadhabt, orang yang adil dari sudut agama dia, ingatan dia kuat. Dia tidak bertentangan dengan orang yang thiqah lebih daripada dia. Dan hadis tersebut juga tak ada illah, tak ada penyakit yang kita tak nampak. Sehingga sesuatu hadis nak diputuskan sebagai sahih tu mesti cukup syarat dia. Jadi salah satu syaratnya kena tengok, paling utama, rawi tu mesti adil, thiqah. Okey. Jadi bila nak nilai orang tu, adanya thiqah ni, pertama lihat kepada agama dia. Kemudian lihat kepada ingatan dia. Dan lihat juga kepada termasuk agama dalam bab akhlak perbuatan dia. Betul kadang-kadang Imam Al-Bukhari bila ambil hadis, tengok orang tipu unta, panggil binatang, tak bagi makan pun dia tinggalkan hadis. Orang ni menipu binatang. Kalau nipu binatang tak ambil, apa lagi nipu orang? Tidak. Jadi dalam bab istilah agama, ada satu dipanggil khawarimul muru'ah. Sesuatu yang menjatuhkan maruah sebagai seorang Muslim atau sebagai seorang alim. Khawarim al-muru'ah. Ini ada dalam bahasa agama, dalam istilah agama. Sesuatu yang menjatuhkan maruah. Yang nilai kesopanan, nilai-nilai kesopanan. Jadi termasuk nilai kesopanan, muru'ah ni. Kalau tuan-tuan tengok tiba-tiba ustaz
duduk sorang-sorang, tiba-tiba duduk gini tu. Apa kita kata? Ai mano ustaz dok mai agogo pok jaya juga, betul tak? Dari sudut begitu. Tapi oleh kerana dia jadikan dia sebagai zikir, dok mai ni la ilaha illallah la ilah. Padahal benda tu menjatuhkan maruah. Tapi iblis ni menampakkan, oh baik benda tu zikir. Betul tak? Sebab tu kita nak kembali kepada sunnah, nak kembali kepada agama. Perlu diketahui ketika menyingkap penutup kepala itu hanya dilakukan di waktu atau ketika dalam manasik semata-mata sebagai bentuk ibadah kepada Allah serta merendahkan diri kepadanya. Dia kata ni sebahagian daripada tempat lah. Orang dulu, terutama budaya timur ni, dia berbeza dengan budaya barat. Khawarimul muru'ah ni bukan benda yang haram, tidak. Kalau benda haram memang bab agama tu memang salah dulu lagi. Khawarimul muru'ah, benda yang mana asas kebiasaan adat sesuatu tempat. Yang mana kalau kebiasaan di situ orang alim dia tak buat gitu, maka dia tak perlu, tak jangan buat. Contohnya, kalau satu tempat zaman dulu, antara benda-benda yang saya ingatlah untuk boleh menjatuhkan kredibiliti maruah sebagai seorang alim. Contoh satu tempat, orang tak makan dekat luar. Sebab luar ni dikira tempat orang lepak, lalang dan sebagainya. Maka ada satu zaman orang alim ni kalau makan di luar rumah, makan di tepi-tepi jalan, dianggap orang ni menjatuhkan maruah dia. Tapi kalau zaman kita, tak ada masalah makan kedai. Betul tak? Ada satu zaman, orang jual minyak wangi. Dia ni tiba-tiba pergi, bukan, dia nak pergi semayang, tak ada minyak wangi. Dia masuk je punya kedai minyak wangi, buat nak beli minyak wangi. Orang bagi tester, dia pun pakai tester, dia pun keluar. Pergi masjid, baru dia wangi. Boleh tak? Halal, halal. Bukan dia curi. Tapi perkara itu, kalau dia buat senantiasa, menjatuhkan maruah dia. Apa ustaz buat gini? Dia panggil khawarim al-muru'ah. Termasuk budaya timur zaman dulu, pakai penutup kepala. Kalau tuan-tuan tengok budaya timur ni, bukan sekadar orang Islam yang tutup kepala. Orang bukan Islam pun tutup juga zaman dulu. Zaman dulu. Kita cerita ni zaman dulu. Kalau orang tanya, serban, Abu Jahal pakai serban ke? Ha, tanya ni. Abu Jahal pakai serban? Pakai. Pasal apa? Budaya dia masa tu. Siapa tak pakai serban pada masa tu, maka dia anggap orang tu khawarimul muru'ah. Orang tak jaga maruah. Pasal itu cara dia. Lepas tu kalau kita tengok zaman-zaman dulu, kalau kita di hatta mungkin orang non-Muslim pun tutup. Zaman lah ni, kalau zaman dulu, kerana maruah ni satu pride, kehormatan. Orang non-Muslim pun pakai tudung. Kalau zaman dulu, non-Muslim, Kristian baik, orang Hindu ke Buddha ke, apa pakaian dia sopan. Dia ada maruah. Cuma zaman lah ni lah, oleh kerana media ni duk tunjuk gambar tu, tunjuk gambar ni, oh dia buang rasa malu, akhirnya orang dah buka sikit demi sedikit. Jadi khawarimul muru'ah berkait dengan adat dan budaya. Kalau budaya setempat dianggap benda ni menjatuhkan maruah, maka tetap saja orang Islam atau seorang tamu-tamu, seorang alim ulama, dia kena jaga benda diri dia daripada perkara tersebut. Okay? Jadi kembali kepada tata cara ibadatnya orang sufi, terutama dalam bab ni. Kadang-kadang dia sampai melompat-lompat, cabut penutup kepala dia, loncat-loncat. Ini sebenarnya termasuk dari khawarimul muru'ah, menjatuhkan maruah. Cuma talbis iblis, oleh kerana majlis tu majlis zikir, dia tak nampak jatuh maruah. Walhal dia menjatuhkan maruah. Itu maksud dia talbis iblis. Iblis menampakkan benda ni baik, sebenarnya tidak. Ketika rasa senang para sufi kian menjadi-jadi,
Mereka pun melemparkan pakaiannya ke arah penyanyi. Ada yang melemparkan pakaiannya dalam keadaan utuh, serta ada pula yang terlebih dahulu merobek pakaiannya, kemudian baru melemparkannya. Dia punya syok, dia punya zikir tu sampai pekat, koyok baju pun ada. Ingat ke lagu rock yang aku ni? Ada juga orang yang mana duduk zikir sampai robek-robek baju. Ini bukan Superman tak ni, ni memang orang zikir. Zaman dulu ni. Seorang bodoh berusaha menyampaikan alasan untuk menguatkan tindakan tadi. Dia kata mereka sedang dalam keadaan tidak sedar sehingga tidak layak kita cela. Tuh Nabi Musa pun melemparkan dan memecahkan lauh kala kesedihan menguasai dirinya lantaran kaumnya saat itu menyembah patung anak lembu tanpa sepengetahuannya. Seolah beliau tidak menyadari apa yang diperbuatnya atau beliau khilaf dalam hal ini. Jadi dia kata sebenarnya kita tak boleh nak kata salah pun. Orang sufi tu dia buat gitu sebab dia tak sedar dah masa tu. Itu alasan dia lah. Bila dah seronok zikir ni sampai satu tahap zauk datang tak sedar. Bila tak sedar dia melompat, dia koyok baju, dia lempar baju dia. Jadi ada orang yang tolong bagi alasan kepada mereka. Tak boleh nak kata salah lah sebab dia tak sedar dah masa tu. Itu semua tu alasan-alasan nak menjustifikasikan. Yang sebenarnya back to basic, benda tu sebenarnya Nabi tak buat pun. Kalau back to basic, benda tu Nabi tak buat. Tak perlu kita justify pun benda tu. Just kita kata aku nak ikut cara Nabi, selesai. Ni oleh kerana tu nak justify, oh sebenarnya begitu, sebenarnya gini, dia tak sedar. Dia. At the first place, Nabi tak pernah ajar kita buat macam tu. Jadi kita ni ikut syariat siapa? Siapa yang memulakan zikir dengan lompat-lompat gitu? Nabi SAW tak pernah ajar sahabat. Sahabat-sahabat semua kita tahu, di saat mereka berzikir, tenang, wajilat qulubu, bergetar hati mereka. Keluar air mata menangis. Itu sifat zikir Nabi dan para sahabat. Nabi Allah Ta'ala sebut antara 7 golongan orang di bawah naungan arasy pada hari akhirat. Salah satunya seorang lelaki yang mengingati Allah bersendirian, mengalir air mata dia. Kan? Anda dah sebut melompat-lompat. Jadi mana lebih baik? Menangis ke melompat? Baik menangis lah. Apa nak pergi lompat? Sebab itulah kita tegur. Bukan kita, kita baca kitab ni. Ibnu Jauzi tegur perbuatan ahli sufi ni supaya mereka sedar bahawa apa yang sedang mereka lakukan adalah bukan termasuk panduan Nabi. Dan kamu saat itu sedang ditipu oleh iblis. Itu nama talbis iblis. Kita kena jaga. Baik. Jadi dia pun kata, sama kita tak boleh nak kata sebab Nabi Musa pun pernah waktu dia marah, dia lempar loh dia tu. Lepas dia balik tengok-tengok orang sembuh anak sapi, anak lembu. Dia tinggal pergi jumpa dengan Allah 40 hari bermunajat. Balik-balik tengok pengikut dia Bani Israel dengan Nabi Harun. Nabi Harun ada. Tengok-tengok dia duduk sembuh anak patung. Pasal Samir dia ada pada masa tu. Cerita yang kita tahu dah kan. Sehingga Nabi Musa pegang janggut Nabi Harun. Dia baling papan luh dia. Dia kata masa tu Nabi Musa tak sedar. Sama juga keadaan dengan ni. Oh hebat dia banding dengan Nabi Musa terus. Jadi apa jawapannya? Jawapannya siapa yang berani memastikan Nabi Musa melempar dan memecahkan lauh-lauh itu. Yang tercantum dalam Quran hanya Nabi Musa lempar je. Bukan maksud Nabi Musa nak memecahkan benda tu. Ni dia ni robek-robek baju ni tak sama dengan perbuatan Nabi Musa. Lagi pula di mana kita pasti tahu bahawa lauh itu tersebut pecah. Andai kita benarkan dia pun pecah pun, dari mana kita tahu bahawa Nabi Musa memang berniat memecahkannya. Dan misalkan apa yang dilakukan Nabi Musa kita benarkan. Sehingga kita mengumumkan bahawa Nabi Allah ini melakukan hal keadaan hal demikian pada keadaan tidak sedar. Sampai-sampai seandainya di hadapan beliau terpampang lautan api, nescaya beliau akan bergegas menuju ke sana dan mengharunginya. Kalaupun benar tindakan Nabi Musa itu,
Lalu kiranya, siapa kiranya yang membenarkan ketidaksedaran kaum sufi sedang mereka masih sanggup membezakan makna dari satu hal. Mereka tetap boleh mengingatkan ada sumur jika memang ada agar tidak terjatuh. Maknanya kalau kita kata ya ke kaum sufi, kalau pun benar Nabi Musa tu siapa tak sedar begitu, orang kaum sufi ya ke tak sedar supaya Nabi Musa. Yang mana kalau dia sebenarnya duduk ada telaga buta, dia nak melompat-lompat sampai jatuh telaga ke? Hai. Ingat kita kata baru ni, cerita Hasan Al-Basri kata, kalau betul dia ni tak sedar, ni suruh dia berzikir kepada Allah di atas puncak bangunan tinggi. Puncak bangunan tinggi, tengok dia sedar ke tak sedar, nak jatuh bawah tu ke tidak. Kalau sampai situ dia sedar, jatuh aku ni. Maknanya dia sebelum ni, hak sebelum dia bukan kerana Allah lah. Hati dia tu saja dia buat-buat begitu. Back to basic, benda ni semua Nabi tak buat lah. Okay. Di samping itu, bagaimana keadaan para Nabi boleh disamakan dengan keadaan mereka, yakni disebut kondisi orang-orang yang bodoh. Pernah satu ketika aku melihat seorang pemuda sufi berjalan di pasar sambil berteriak-teriak. Anak kecil mengikuti dari belakang sambil membuat gaduh dan berteriak-teriak, dia pergi ke masjid untuk salat Jumaat. Lagi dia berteriak-teriak saat salat Jumaat diadakan. Lantas aku ditanya tentang salat si pemuda sufi ini. Maka aku jawab, kalau dia saat teriak-teriak dia tidak sedar, maka wuduknya batal. Kalaupun dia kena sedar, maka dia melakukan hal tersebut dengan dibuat-buat. Si pemuda ini pengangguran, menganggur, tidak bekerja. Setiap hari dia berkeliling membawa sebuah bekas, lantas orang menaruh makanan dalam bekas tersebut. Kemudian makanan tadi dimakan oleh si pemuda bersama teman-temannya. Ketahuilah ini adalah tindakan mengemis untuk mencari makanan demi sesuap nasi, bukan wujud sifat bertawakal yang hakiki. Jadi dia kata tadi, ambil contoh seorang lelaki zaman dia. Ini cerita zaman dia lah. Ibn Zawzi cerita zaman dia, zaman orang sibuk dengan dunia sufi ni. Pak kita ni alhamdulillah tak banyak lagi tuan-tuan. Pak kita ni baru istilah sufi ni bukan sufi yang ekstrim. Kita setakat sufi yang mana duduk wikam biji tasbih, duduk gitu ya dulu. Tapi kalau tidak dibendung, dia boleh jadi parah. Sekarang ini dah mula masuk dah. Zaman dulu, tuan-tuan, kalau orang umur 40 tahun, yang mana waktu tahun 90-an dia dah boleh mikir, waras, pernah tengok keadaan sekeliling. Saya tanya, umur kita 10 tahun, 20 tahun lepas, ada tak budaya berzikir menari pak kita? Ada. Kita pun tak nampak sebegini sifat dia. Learning ni banyak. Soalan dia mari mana? Saya ambil contoh sebagai saya ni duduk di Mahat Tahfiz. Dulu orang pergi sekolah Tahfiz ni, paling-paling dia ajak nak semayang hajat, zikir, baca Quran untuk orang mati. Mari zaman learning ni, duduk bawa gendang, duduk kasidah, dudang, 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 dudang. Benda ni kita tak tengok, fenomena ni tak ada 10 tahun, 20 tahun lepas, tak ada, tak ada. Jadi daripada mana fenomena ni? Nak kata daripada sunnah Nabi? Bukan. Oh ni anak saya di sekolah di Kelantan. Dia ada pertemuan mahabbah 3 buah Mak Tahfiz. Jadi salah satu Mak Tahfiz tu, persembahan dia, qasidah dok main gendang. Satu maktafi itu persembahan dia baca Quran, orang tebuk Quran, soalan dia Quran dia jawab, Quran dia jawab. Kata, "Hok maktafi itu patut betul lah. Sebab dia maktafi, ujian dia, persembahan dia berkenaan dengan Quran." Mari maktafi ni dia punya persembahan duk gendang, duk qasidah, mana Quran dia? Jadi itu talbis. Sebab tu kita kata, kalau kita nak tengok, nak justify benda tu, tak ada jawapan lain melainkan apa? Ini semua ni kemasukan ke dalam agama-agama, sesuatu yang bukan dari agama. Baik. Jadi antara sifat orang sufi, dia ni kita sebut dah sebelum ni, dia sampai peringkat zauq, tak sedar diri. Dalam istilah kitab kita dia panggil wajd.
ataupun diterjemahkan kepada ekstasi. Zikir-zikir sampai tak sedar, teriak-teriak ni. Jadi kata Syekh Ibn al-Jauzi kata, satu ketika dia pergi pasar, dia tengok seorang pemuda duduk berteriak-teriak. Gitulah. Pergi ke masjid lah, kalau siapa solat, solat Jumaat pun duk bunyi lagu tu juga. Jadi orang tanya dia, lagu mana solat pemuda tadi? Saya kata kalau dia betul tak sedar, kerana dia duduk gitu, kerana kesufiannya menyebabkan dia meracau-racau. Kalau dia betul tak sedar, mana wuduk dia batal. Tapi kalau dia sedar, maka itu adalah benda buat-buat. Tak mungkin orang sedar nak buat gitu. Dalam dua-dua keadaan, solat Jumaat dia sebenarnya tak sah. Itulah. Kita ni kan main Jumaat, khutbah pun tak lebih singgah. Menunjukkan apa? Bukan sunnah. Kita ni hiduplah di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok-tengok si pemuda ni pula duduk buat bekas, orang duduk bagi makanan. Maka tahulah orang bahawa dia buat-buat itu demi mencari sesuap makanan. Anggaplah para sufi tadi berteriak kencang kerana tidak sedarkan diri. Tapi bukankah mendengarkan hal yang menyenangkan sampai menghilangkan kesedaran diri itu adalah merupakan perkara yang terlarang? Sama seperti halnya seorang yang melakukan sesuatu yang umumnya jelas-jelas membahayakan diri sendiri. Ibn Aqil pernah ditanya tentang wajd. Wajd. W-A-G-D. J-D. W-A-G-J-D. Dalam bahasa Arab, waw, jim, dal. Wajd. Wajd ni daripada perkataan wujud. Wujud ni makna mendapati. Ada. Orang yang wajd, maknanya dia merasakan dia telah sampai mendapati sesuatu dalam zikir dia. Sehingga akhirnya dia tak sedar. Itu istilah dia. Zikir-zikir sampai tak sedar. Ibn Aqil pernah ditanya tentang wajd yang mereka alami serta tindakan mereka yang merobek-robek baju. Seorang beralasan ini kerana mereka tak sedar apa yang dilakukan saat itu. Ibn Aqil pun menjawab, jika mereka mendatangi tempat-tempat seperti itu padahal tahu bahawa kesenangan boleh mendominasi alam bawah sedar sehingga boleh mengakibatkan hilangnya kesedaran diri, maka mereka berbuat dosa lantaran tindakan buruk yang diperbuat. Sebut saja merobek-robek pakaian atau perbuatan yang merosakkan semisalnya. Ini kalau dia sedar, maka perbuatan tersebut salah. Okay? Malah kalau dia tahu pergi ke tempat tu boleh menghilangkan kesedaran dia, tiba-tiba dia pergi juga, maka salah juga. Di sisi lain, khitab beban syariat tidak serta-merta gugur dari mereka. Kerana mereka telah diperintahkan menjauhi tempat-tempat seperti itu sebelum mereka mendatanginya. Seperti halnya saat mereka dilarang minum arak. Jika mereka tetap meminum arak itu sehingga mabuk lalu merosakkan harta benda, maka khitab syariat tetap tidak dinilai gugur dari mereka. Meskipun mereka dalam keadaan tidak sedar di diri. Jadi merosakkan harta benda tu salah. Memang salah. Jadi dia buat sebab dia mabuk, dia kata. Kita kata, hak minum pun salah. Hak kerosakan lepas daripada tu pun salah. Tidaklah kata oleh kerana dia mabuk, oh dia tak mabuk, dia mabuk, dia tak sedar. Nak macam mana kita hukum dia kesalahan mabuk saja. Bolehkah lagu tu? Tak boleh. Jadi beban syariat tetap. Tak, tidak akan hilang dari mereka walaupun mereka tak sedar. Kerana mereka bukan tak sedar bila Allah, kerana mereka bukan tak sedar secara semula jadi. Kalau dia koma, tak apalah. Sekarang ni dia yang mabuk. Boleh faham ke tak ni? Ni bahasa-bahasa ni tentu kita kena slow-slow lah. Mungkin tak faham pula. Tapi okey lah, boleh ikut lah. Jadi tetap saja khitab syariat tidak gugur dari mereka.
Demikian pula dengan kesenangan yang disebut para penganut tasawuf sebagai wajd. Kalau mereka benar-benar mengalami keadaan wajd, itu ekstasi dia ni, bererti keadaan yang dialami sama halnya seperti keadaan mabuk. Namun jika mereka hanya berpura-pura, ini serupa dengan fermentasi anggur yang boleh memabukkan, hanya saja mereka masih merasa sedar diri. Jadi tidak ada keselamatan dalam dua keadaan itu. Yang ini sama ada benar-benar mengalami wajd ataupun berpura-pura. Di sisi lain, menjauhi keadaan dan tempat yang meragukan adalah wajib hukumnya. Mereka cerita kalau benar mabuk tak sedar diri pun salah. Kalau buat-buat memang lagilah salah. Tindakan terkait tindakan merobek baju yang mereka lakukan, Ibnu Tahir berhujah untuk membela mereka dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia menuturkan, aku memasang tirai milikku yang ada gambar padanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan tirai itu dan merobeknya. Penulis pun kata hadis tu kita tahu kan. Nabi pernah buang satu tirai dekat rumah Nabi sebab Aisyah pasang tirai itu ada gambar binatang. Sebab tu kita dalam bab hukum di rumah ni, kalau boleh binatang-binatang tu jangan gantung atau letak tempat dan mulia ni. Nabi SAW akhirnya turunkan tirai tersebut dan potong-potong dia. Jadikan dia sebagai alas kaki, tak silap saya. Baik. Kemudian perhatikan pemahaman si malang ini. Bagaimana dia menyamakan orang yang merobek baju sehingga rosak. Padahal Rasulullah SAW melarang kita dari menyia-nyiakan harta dengan orang yang membentangkan tirai untuk menurunkannya lalu merobeknya secara tidak sengaja atau disengajakan kerana terdapat gambar makhluk bernyawa di situ. Nabi, kalaupun Nabi potong-potong koyak tu pun, ada alasan lain, bukan sebab sama dengan mereka duk koyak baju tu tanpa alasan. Ini merupakan salah satu bentuk penekanan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hal yang terlarang menurut syariat Islam. Ini sebagaimana saat baginda memerintahkan arah para sahabat memecahkan guci-guci terkait khamar. Kemudian ada jika orang yang merobek baju mengaku tidak sedar tatkala melakukannya, maka kami tegaskan kepada mereka, syaitanlah yang membuat dirimu tidak sedar. Sebab jika kamu mengikuti kebenaran, pasti kebenaran menjagamu. Sebab kebenaran yang hakiki sesungguhnya tidak ngam. Tidak identik. Tidak dikenali atau tidak ngam lah dengan segala jenis perosakan. Jadi agama tak pernah kita suruh kita buat macam tu. Jadi asasnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kembalilah kepada agama, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma syariat Nabi ni bukan dengan sangka-sangka. Pun sama juga satu nak pesan. Syariat Nabi ni bukan dengan sangkaan. Sangka nak, aku rasalah Nabi buat macam ni. Dia tak ada rasa. Sunnah ni sesuatu yang konkret. Dia ada sandaran dia. Jadi saat kita buat sesuatu mengikut sunnah, maka kita ada hujah yang kuat. Biarlah orang nak kata apa pun. Zaman akhir zaman ni, kita tak serupa dengan mereka, di label macam-macam. Itu pun salah satu daripada talbis, ujian. Berpegang dengan sunnah di akhir zaman seperti menggenggam bara api. Orang yang berpegang pada sunnah jadi asing. Dia yang duduk melompat-lompat tu tidak asing. Kita yang tegur ni jadi asing. Jadi apa? Nak kata macam mana? Kita kata biarlah nak kata apa pun. Kau nak kata malu apa bosku kau? Biarlah nak kata gapo tu. Biar dia nak kata. Tapi yang penting, kita tetap dengan sunnah. Itu adalah pegangan kita. Sikit banyak, dia ada dua beza. Orang kata, mu ni, koyak sunnah-sunnah. Berapa banyak dah sunnah membuat?
Lalu dia tanya, ni 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Muak belaka dah 80 ni. Bagi contoh. Kempen buku sambil-sambil. 40 amalan pelebur dosa. Muak belaka dah 40 ni. Kita boleh-boleh ada lagi yang tak buat. Tak buat semua sunnah bukan alasan untuk kita tidak memperjuangkan sunnah. Manhaj satu benda. Mengamalkannya satu benda yang lain. Kalau kita nak kumpul semua sunnah Nabi, lalu kita kena buat belaka sunnah, baru layak untuk digelar ahli sunnah. Memang tak. Pasal apa? Kalau kita ni mampu buat sunnah Nabi 100%, 100% sunnah Nabi kena buat, kita buat. Kita tak akan hidup dah zaman ni, tuan-tuan. Kita akan dipilih untuk hidup zaman sahabat lah. Betul tak? Oleh kerana kita ni lemah, tak ada ikut belakang tu lah kita hidup zaman ni ni. Allah dia pilih dah. Yang terbaik daripada kalangan umat, Nuh duduk di zaman kalangan para sahabat. Tu pun bukan semua. Bila sahabat Nabi SAW tanya, siapa hari ni pagi makan orang miskin? Ya, Abu Bakar jawab, saya. Orang lain tak jawab. Siapa hari ni ikut jenazah? Abu Bakar kata, ah, saya. Orang lain tak jawab. Bukan semua kan? Bukan sebila kita buat semua sunnah, baru layak untuk menjadi ahli sunnah. Tidak. Tapi kita ada satu manhaj. Apa maksud manhaj? Pegangan, asas, dasar. Bahawa kita mencintai sunnah. Walaupun benda ni aku tak mampu buat, bila saat orang perkenalkan ni sunnah, aku ada cita-cita nak buat dia. Dan insya Allah aku buat dalam selama aku mampu. Kalau tak mampu, nak buat macam mana? Dan kita tak suka apabila ada orang buat sesuatu yang menyelisih sunnah, walaupun kita tak buat sunnah. Itu manhaj, dasar. Berbeza dengan, bukan semua orang, memang kita tahu kita ni lemah. Betul lemah kita ni. Cakap tu banyak, tapi buat tu tak semua lagi. Betul tak? Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa dan kekurangan kita. Tapi ada beza antara beramal dengan manhaj. Manhaj ni makna apa? Kita cinta kepada sunnah. Zikir pagi petang, kita usahakan sebar, sebar, sebar. Ada hari kita lupa, ada hari kita baca. Tapi di sana orang kata, ni zikir Nabi, kita sayang kepadanya. Orang buat hak sesuatu tidak Nabi, kita tak suka. Walaupun kita sendiri dalam bab ni, tak berapa itu sangat. Itu nama dia manhaj. Betul tak? Tapi nak buat sesuatu yang bukan sunnah, sorry. Nampak tak? Jadi sebab tu kita kata yang kita nak kena betulkan ialah pegangan kita. Menghayati makna kalimah syahadah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada kalimah Muhammadur Rasulullah tu ada deklarasi, pengakuan, pengiktirafan, ketundukan, kepatuhan, kasih sayang, kejujuran bahawa Rasul kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah contoh ikutan kita. Lalu kita amalkan sunnah dia sebanyak yang kita mampu. Kita berusaha, bukan kita tak berusaha, berusaha. Tapi kalau kata nak buat semua sunnah Nabi baru kita layak untuk kenali ahli sunnah, memang tak mampulah kita. Cuma manhaj mesti clear. Aku mencintai sunnah Nabi. Aku berusaha mempromosi semua sunnah Nabi. Aku tak suka untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Walaupun pada keadaan kita sebenarnya kita adalah orang yang lemah. Tapi kita bantulah promosi. Promosikan sunnah Nabi. Sebenarnya sunnah Nabi macam ni. Bukan macam tu. Kita tak suka bila tengok. Kadang-kadang saya tengok orang baca khutbah. Baca khutbah, lepas baca khutbah, angkat tangan doa, khotib doa. Kita kata, ya ni mari mana pula angkat tangan khotib baca doa ni. Kadang-kadang dia baca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita wa barakta wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ya tu. Sama ada kita nak kata, hebat dia ni. Tak pernah dengar lagi ni, selawat macam ni ni. Dia gabung sekali lafah aja, senafah habis settle. Ataupun kita nak kata, aku rasa hak Nabi aja lain. Ha. Orang yang ada manhaj, dia akan rasa perasaan yang kedua. Dia rasa, dia tak akan rasa hebat pada orang yang menyelisih sunnah.
Mana dia rasa sayangnya orang tu, dia tak boleh buat hak sunnah betul. Itu manhaj. Jadi kita kena clear dalam bab ni supaya kita tak tertipu dengan talbis ni. Marilah orang serban besar ko, ada apa ridak atas dia, jubah labu ko macam-macam, dengan siwaknya, dengan minyak wanginya, cakap lembut sekalipun, di saat dia bertentangan dengan sunnah, kita ada manhaj yang menjaga kita. Boleh? Faham? Apa-apa pun hayati makna asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah deklarasi syariat. Kita ni hidup di atas syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk dapat sunnah-sunnah ni, jalan kita masih jauh. Jalan kita ni masih jauh. Kalau orang tanya Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, pernah orang tanya, seorang lelaki dia tanya Ibn Shihab Az-Zuhri tentang satu hadis. Ibn Shihab kata, hadis ni palsu, aku tak pernah dengar. Bangun seorang pemuda, wahai Imam, apakah kamu sudah dengar semua hadis Nabi? Ibn Syihab kata, belum lagi. Separuh daripadanya, boleh kata ke begitulah. Manakala hadis Nabi ni ada 100, 200 ribu, dia dah dengar 100 ribu. Lalu pemuda tu kata tadi, zaman ni Ibn Syihab Az-Zuhri ni, kibar, tabi'in. Dia kata apa? Jadikanlah yang kamu tak dengar tu pada mereka hadir budak ni, pada setengah yang kamu tak dengar lagi. Maknanya, cek dulu. Ni siapa ni? Ibn Shihab Az-Zuhri. Jalan kita nak mengenali sunnah ni masih jauh. Banyak lagi sunnah yang kita tak tahu. Lebih daripada zikir pagi petang, zikir lepas salat, zikir dalam salat, doa, ruqyah dan sebagainya. Banyak lagi sunnah yang kita tak tahu. Tapi yang penting dalam hidup kita ni ada manhaj, aku cinta kepada sunnah Rasul. Sedikit demi sedikit kita belajar sunnah. Hari ni kita belajar zikir ni, esok kita belajar zikir tu. Kalau kita boleh hidup kita ni, kalau buat sunnah Nabi 100%, kita salut lah. Maknanya orang ni alien zaman ini. Ni makhluk asing. Kalau dia boleh buat 100% sunnah Nabi ajar ni, buat 100% alien orang ni. Payah dah nak jumpa. Betul tak? Cuma kita ada manhaj, kita berusaha mengamalkan sunnah sebanyak yang kita mampu. 10%? Alhamdulillah. 20%? Alhamdulillah. 30%? Alhamdulillah. Tuan-tuan baca kitab 1000 sunnah sehari semalam. Buat satu calculation. Dalam 1000 sunnah sehari semalam tu, berapa banyak kita buat? Bermula bangun pagi, baca doa, sugi, ambil wuduk, semayang sunat, keluar rumah kaki kanan, pakai selipar kaki kanan, masuk masjid pula kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, ambil wuduk kaki kanan, macam-macam benda sunat. Duduk sah depan, takbiratul ihram, takbir pertama, sujud ni, doa istiqamah. Allah, banyaklah cerita sunat ni. Mana kalau kita mampu buat belakang tu, ajaib lah. Yang penting kita ada manhaj. Sikit-sikit. Mungkinlah sampai satu hari nanti kita mampu 100%. Saya tak tahu. Saya tak boleh nak nilai. Tuan-tuan sidang hadir ataupun tengok live stream, kita tak boleh nak nilai. Cuma kita katakan bahawa yang penting selama kita ada manhaj, kita doa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang hidup di atas manhaj, cinta kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beramal dengannya. Dan jadikanlah kami, taufikkanlah kami untuk beramal dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ajar. Okey. Terutamanya sunnah-sunnah yang utama seperti solat berjamaah di masjid. Ada orang mungkin tak terpandu pada sunnah yang kecil-kecil ni. Tapi dia terpandu pada sunnah solat 5 waktu berjamaah di masjid, saf yang pertama, takbiratul ihram bersama imam. Takkan kita nak kata dia bukan ahli sunnah? Sunnah lah. Cuma pada bab-bab lain, mungkin dia ada kekurangan sedikit. Kita pun ada lebih sini, kurang situ. Ada kurang sini, lebih situ. Gitulah. Yang penting, manhaj. Jangan apa tu mencintai sesuatu amalan lebih daripada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tidak tertipu oleh tipu daya iblis. Wallahu ta'ala alam. Ada setakat itu dululah pada hari ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, memandu kita kepada agama yang benar, akidah yang sahih sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, apa yang baik dari Allah, yang tidak baik, yang lemah, yang kurang, yang salah adalah dari kelemahan saya sebagai manusia. Semoga Allah menutup keaiban kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.